Halo semuanya, hari ini kita masih membahas seputar Office Word. Di video kali ini, saya akan memberitahu tips menggunakan penomoran otomatis di Office Word. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan penomoran yang baik dan nggak ribet, tanpa harus menggeser-geser ruler yang di atas ini, supaya lurus. Dan yang pasti, mudah untuk digunakan. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Nah, cara menggunakan penomoran yang baik dan benar adalah, misal kita buka dokumen baru saja ya. Nah, seperti ini. Misal kita membuat sebuah kalimat terlebih dahulu. Saja kita ambil satu paragraf, kemudian setelah kalimat ini kita beri penomoran. Nah, caranya memberi penomoran adalah bisa dengan mengklik tombol yang di atas ini, numbering ini ya, jadi di home, kemudian di sini numbering, kita bisa pilih mana yang sesuai keinginan kita. Kita pakai format yang biasa aja ya. Nah, seperti ini. Maka akan keluar angka 1. Kemudian kita ketikkan. Ketika kita menekan enter, maka otomatis akan muncul angka selanjutnya. Seperti ini. Atau bisa juga dengan cara kita langsung ketikkan saja angkanya 1. Nah, tips yang pertama adalah jangan gunakan spasi. Nah, ini saya menggunakan spasi, tapi alangkah baiknya jika menggunakan tombol tab. Jadi kita ketik dulu angkanya, kemudian tekan tombol tab. Nah, kemudian baru kita tuliskan kalimatnya. Seperti itu. Kemudian, bagaimana jika ingin menambahkan huruf? Misal, setelah 3 ada huruf A. Itu ya. Ya, tinggal kita ketik aja A. Kemudian tekan tombol tab, jangan pakai spasi ya, tab. Nah, kita tuliskan kembali. B. Dan seterusnya. Nah, semisal kita menginginkan untuk kembali ke angka, jadi lanjutannya angka 4 ya teman-teman, maka yang harus dilakukan adalah menghapus dulu backspace, kemudian tinggal ketikkan saja angkanya, 4, kemudian tekan tombol tab. Nah, maka otomatis dia akan menyesuaikan dengan angka yang ada di atasnya. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi menggeser-geser ini ya, ruler yang ada di atas sini. Maka dia otomatis akan mengikuti format sebelumnya. Nah, misal kita ingin memberikan format 4.1, tekan tombol tab. Nah, kita ketikkan, enter. Nah, otomatis dia akan melanjutkan ke angka berikutnya. Jadi kita tidak usah ngambil dari sini ya. Kemudian kita manual milih gitu ya, tidak perlu. Jadi kita langsung aja ketik angkanya. Nih, semisal sini ya. Saya enter. Nah, saya ingin 4.1.1.
maka tinggal ketikkan saja 4.1.1, tap apa judulnya, enter. Nah, otomatis dia akan mengikuti seperti itu. Ini juga sama ya, 4.2.1, tap. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan. Saya ingin kembali ke angka selanjutnya, yaitu angka 5. Kita tinggal ketik aja 5 titik tab. Nah, dia akan otomatis mundur-mundur sendiri. Seperti itu teman-teman caranya. Nah, ini saya punya contoh lagi. Misal kalian menemukan format yang seperti ini. Nah, ini sampai di bawahnya hurufnya ya. Lalu keinginan kita yang di baris kedua dan ketiga ini berada di tepat di bawah yang awal ini, teks yang kalimat yang awal ini. Nah, bagaimana caranya? Jangan pernah sekali-sekali menggunakan spasi untuk meluruskan. Atau mungkin biasanya dari kita juga menggeser ruler ini ya, supaya sama. Nah, ini kan jadi nggak efisien ya, terlalu lama. Ada cara cepatnya. Nah, ini mungkin bisa ya, cuma terlalu lama. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan shortcut atau hotkey yang ada di tombol keyboard kita. Caranya adalah dengan menekan Ctrl dan huruf T. Nah, maka dia akan otomatis lurus-lurus sendiri. Kita coba yang B, Ctrl T. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Maka dia akan lurus-lurus sendiri. Kemudian misal kita kasih paragraf, tidak bisa. Caranya adalah dengan Ctrl Tab. Nah, tekan Ctrl Tab. Seperti itu caranya. Misal kita coba buat baru lagi. Kita ngetik. Misal seperti ini, kemudian kita menginginkan dikasih tab, nah kasih paragraf yang maksudnya ini. Kalau kita menekan tombol tab biasa, maka dia akan ikut huruf atau angkanya. Supaya bisa menjorok sendiri di awal teks, di awal kalimat, adalah dengan cara tekan Ctrl kemudian tab. Nah, seperti itu caranya. Nah, boleh. Kalau ini bisa menggunakan tab biasa ya, pakai tombol tab seperti biasa. Jika lo ingin menambahkan tab pada huruf atau di angka ini, jangan lupa menambahkan, tekan Ctrl kemudian tab. Nah, seperti itu. Seperti itu caranya. Kemudian semisal ada tips lagi teman-teman, caranya nah, seperti misalnya seperti ini ya, kita ingin memundurkan ke kiri. Nah, gimana caranya? Kita mungkin biasanya menggunakan ruler. Kita tidak perlu menggunakan ruler lagi, kita hanya perlu menggunakan Ctrl Shift M. Saya hapus dulu. Jadi Ctrl M ini adalah memajukan. M itu margin ya. Sorry. Jadi Ctrl M ini untuk memajukan, sedangkan untuk memundurkan adalah menggunakan tambahan Shift. Ctrl Shift dan M. Nah, seperti itu. Nah, Ctrl M untuk memajukan, Ctrl Shift M untuk memundurkan. Seperti itu caranya teman-teman. Misal ini kita ingin majukan.
kita di sini ya, di kasus ini, misal kita menggunakan tombol tab biasa, maka semua huruf akan ikut. Kalau kita menggunakan Ctrl M, maka hanya yang terpilih aja yang maju. Jadi shortcutnya adalah Ctrl M untuk memajukan, sedangkan untuk memundurkan adalah Ctrl Shift M. Kemudian kalau seperti tadi ya, kasusnya seperti tadi, kita bisa menggunakan Ctrl T atau Ctrl Shift T. Nah, ini kalau Ctrl Shift T maka akan kembali seperti ini. Jika kita gunakan Ctrl T, maka dia akan maju. Seperti itu caranya, teman-teman. Kalau M hurufnya ikut, kalau kita menggunakan Ctrl T, maka hanya teksnya aja yang maju. Ctrl Shift T untuk mundur. Seperti itu. Jadi itu adalah tips ketika kita menggunakan penomoran. Jadi kita nggak perlu lagi pakai spasi gitu ya, satu-satu sampai lurus gitu, atau menggunakan ruler yang ini yang ada di atas ini untuk meluruskan. Iya, kalau lurus kadang ya. Nah, ini tidak lurus. Nah, itu caranya adalah menggunakan Ctrl M. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikan Ctrl Shift M. Seperti itu. Untuk menambahkan tab, Ctrl T. Untuk mengurangi, Ctrl Shift T. Ini adalah penomoran otomatis yang bisa dilakukan. Kalian juga bisa melakukan penomoran secara manual. Kita coba buka halaman baru. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkan penomoran secara manual? Itu dengan mematikan penomoran otomatis. Caranya adalah kita masuk ke file, kemudian option yang ada di bawah ini. Nah, kemudian masuk ke tab proofing, kemudian pilih klik pada auto correct options. Nah, pilih tab yang auto format as you type ini ya. Auto format as you type. Kemudian di sini ada tulisan automatic numbered list. Ini centangnya kita hilangkan aja. Nah, itu berarti penomoran kita sekarang menjadi manual. Kemudian klik tombol OK. OK lagi. Nah. Nah, untuk yang manual, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita memanfaatkan shortcut-shortcut yang sudah kita pelajari tadi. Baik, kita mulai aja. Kita mengetik satu titik tab. Kita tuliskan. Nah, misal seperti ini. Nah, ini kan seperti ini ya kondisinya. Jadi kita, kalau seperti ini kondisinya, kita pakai shortcut Ctrl T. Nah, maka dia otomatis akan lurus. Kita lanjut ke angka 2. 2 tab. Nah. Kemudian selanjutnya saya ingin memberi huruf. Kita tinggal ketik aja A titik tab. Tuliskan hurufnya. Nah, ini kan saya ingin menjorokkan ke dalam ya. Tinggal klik aja, tekan tombol Ctrl M. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian jika ingin lanjut lagi, B titik tab. Enter. Misal saya ingin kembali ke angka 3. Berarti tinggal 3 titik. Kemudian kita ingin kembalikan biar lurus dengan angka 1 dan angka 2.
kita tidak perlu menggeser ruler yang di atas, kita tinggal langsung Ctrl Shift M dan tekan tombol tab. Seperti itu caranya, teman-teman. Bentar. Misal kita ingin 3.1, 3.1. Kemudian tab. Nah, seperti ini. Kita majukan Ctrl M. Nah. Kemudian enter. Tab. Kita tuliskan teksnya. Seperti ini. Jika kita ingin menambahkan huruf, maka A titik. Kemudian kita Ctrl M. Nah, kemudian jika ingin melanjutkan mengetik, jangan lupa ditekan tombol tab. Seperti itu caranya. B titik tab. Kemudian kita kembali ke 3.2. 3.2. Ctrl Shift M. Tekan tombol tab. Enter. Tab lagi. Kita kasih 3.2.1 misalnya, 3.2.1. Tekan tombol Ctrl M. Nah, misal gitu, misal dua kali atau mungkin satu kali aja boleh. Berarti mundur Ctrl Shift M. Seperti itu, teman-teman. Saling ingin diluruskan. Nah, gunakan Ctrl M dan Ctrl T. Kalian bisa manfaatkan. So, saya ingin lanjut lagi ya, terakhir ke angka 4. 4 titik. Kita kembali mundur, berarti Ctrl Shift M. Tab baru mengetik. Mungkin seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Nah, itu dia tadi penjelasannya. Simak terus channel kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian ada pertanyaan atau request tutorial, bisa komen di bawah sini. Oke? See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.